bakso. Taburkan bawang goreng. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Iki wis jam piro kok wetek men to ya? Maghrib iki wisan. Maghrib apa nih sih? Si jam piro? Padahal setengah telu. Malah kadung panas, panas, lah kadung udan. Peteng det jene. Maghrib. Jene. Tapi panas sih re awane. Oh iya, aku lali menyapa teman-teman onlineku. Hai semua sahabat onlineku, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Amin. Aku rep masak, re. Tapi kok kuat yang jejet. Kok ya gak eman-eman, sing duwe kok duwe mobil Mini Cooper suarane jadi kaya grandong. Oke teman-teman, aku mau masak yang simpel-simpel saja ya. Ya boleh ya gerung gajian. Malah curhat malah. Ya rapopo no. Aku mau curhat dengan siapa lagi teman-teman kalau enggak dengan sahabat onlineku. Lebe bojoku wis bendino curhat ya wis diopo. Alah ba wis ngale-ngale ngono terus terus lebe bojoku. Tadi ya wis mending aku bercurhat, berbagi ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau masak apa ya, ayam kemangi. Tadi ya sing simpel ae lah. Sini-sini aku tunjukkan. Cek tapi. Enak sing keri teman-teman. Seperti biasa. Lali. Kebiasaan nenek pandane ya teman-teman wis suwi. Jadi ya wis lali, bapak kameramen yo lali, aku pun yo lali. Malah. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum masak kita panggil dulu kepala pandanya. Kepala panda. Iya. Yeah. Wis kebiasaan orang, guys. Oh, persiapan. Delok aku sing digepuk, teman-teman. Biasa deh sing ngelingi. Dipandane ngono. Kesuwen nenek pandani. Pandani musim semi, tadi ngale sik ning kandang. Pandani musim semi. Le pandani kan sik nang musim semi kono biasa kan ya, lek. Oh. Ya pandan lek musim dingin kan metu. Iki panas iki hawane dadi sik diusingne. Ndang sak. Ngedelok apa sae. Oke teman-teman, aku tunjukkan bahan-bahannya. Sini cuma ada bawang merah, bawang putih. Ini sebentar lagi aku chopper ya teman-teman. Ada cabai rawit dan bawang bombay. Ini saja teman-teman bumbunya. Simple kan? Di sini ada kemangi. Nah, ini kemangi. Udah aku pritili. Nah, ini tak pritili teman-teman. Nanti tinggal cemplung-cemplung no kae. Yang pastinya di sini juga ada ayam nih yang udah aku potong-potong ya. Nanti aku chopper biar halus. Oke, pertama-tama kita chopper dulu ya bawang merah dan bawang putihnya. Nanti kita tambahkan ya bumbu penyedap kayak teman-teman, ya garam, ya aci, opo micin, aci, micin, ya opo nih. Apa itu nih, saus tiram itu saja teman-teman. Nah pokoknya tonton terus ya video aku. Nanti kalau, jangan di skip-skip. Nanti kalau skip-skip, waduh tuh bos. Kok keliru, salah paham bumbu nih. Jangan di skip ya, apalagi spongernya. Spongor. Ya, sponsor lah. Wah, kayaknya manginnya juga pengen gini. Ya orang, no, separuh. Oke, kita chopper dulu ya bawang merah, bawang putihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ya, minum tuh tadi mana? Simpel saja teman-teman bumbunya.
Ya nanti kita kasih saus tiram, yo garam, yo micin, ya gak seneng micin yo iso di skip. Ganti lainnya, ngono kae wis. Gak ribet bumbune, tapi rasane wes endul. Pokoknya endul endul ngono kae. Oke, sekarang kita chopper ayamnya. Sok kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Yes. Gitu saja teman-teman, simpel kan? Ya sak simpel-simpelnya le, cuma ditandangi lungguh ya ramai. Ya lek duwe bi ngono kae terus ya pangesti mari ya teman-teman. Oke, ini udah siap ya teman-teman, kita mau langsung menumisnya. Aku wis luwe. Ini tok kae. Wis. Yuk kita eksekusi. Tarang. Ini aku udah ambil kuali hitamnya dan sutil ajaibnya. Nah itu kita panaskan dulu ya kualinya. Itu kasih minyak. Itu lagi. Ya cukup. Oke, ini udah panas ya teman-teman. Kita masukkan bawang merah, bawang putih yang kita cincang tadi. Tumis sampai dia wangi. Oke, ini udah layu ya teman-teman. Kita masukkan bawang bombaynya. Tumis. Oke, bawang bombanya juga sudah layu, kita masukkan ayamnya ya. Kita tumis ayamnya sampai setengah masak. Iki koyo nggih bumbune spageti koyo ning Batam biyen aku. Iya. Dagingnya cincang ini gini. Mas ini bojoku ini pinter masak sembarang. Oh ya nggak bisa dong. Cuma dia males. Nah buru lek. Makku sih ngomong le jaluk iki langsung. Lek bojo ini ya masak iki. Terus toma masak opo pai asin yuk kena. Nah kui wis lain teman-teman. Sumben aku lek wis balik. Sak marotowoku yo sak makku tak masak ini pokoknya. Iya kamu yang masak ini. Meh neng hatiku ngomong kusuk ben aku balik pokoknya tak jaluk nih masak. Wedi wedi teman-teman wedi 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 kok kon masak. Kamu nih perantauan masak, nih ngomong masak terus piye pasan? Duh asli ini le dengan Islam agak apa aturan agama Islam terakhir kok yo wong lanang. Si masak? Iya kabeh. Wong wedok iki hanya duduk manis, cuma orang perempuan ini kan kasihan ya teman-teman. Oke apa ora sing merasa mama ayo komen nang isor. Oh, bener apa ora? Pemangku yo partai politik ae. Oke ini sudah setengah masak ya teman-teman. Kita masukkan garam dengan Ajinomoto. Lomboi. Lomboi mburi-mburi teman-teman. Setelah itu saus tiram. Aduh, kecapku mentek. Jadi arep nggo kecap. Lali mau. Wis, sithik ae. Marang aku sing ngilik niki. Iya, wis pokoke wis heran pokoke. Nah, ini kecapnya. Plotot nih ya. Apa di anu kae nah. Koret-koret. Nah, koret-koret. Pas ora kuang. Hah. Oh, iya mentek iki. Ora percaya.
Ini kita masukkan juga masako. Diisi banyu? Digocaki banyu? Ojo, kok ini jadi banyu nih tentang ini. Udah. Siti air sementing enak warnani ngono air. Taduk ya sampai dia merata. Oke teman-teman, ini dah agak menyusut ya airnya. Kita masukkan cili, cabai rawit. Ini bukan menyusut lagi, sudah kering ini. Kemangi sayang, oh. Itu lah yang masih kering ini lah. Nah, ini kemangi. So. Nah, ben wangi akeh kemangi ini wis. Diaduk. Duduk. Ben endul. Ini kemanginya udah basuh ya, teman-teman. Tak simpen di kulkas ben enak gaing. Oke, ini udah masak ya. Kita tutup apinya. Mantap teman-teman. Cicip. Cicip lah. Wah, ampun mas. Gampang boleh aneh yang gini tak pecek mulele karo abis. Mantap. Jumuk sego. Nama? Pie. Yang ini. Iki simpen deh kulkas. Cek tak. Jomone mangkok. Kita tuang dalam mangkok ya. Ngebul rek. Endul. Mangan ngene tok wis mbek sego anget-anget. Mantap wis gak usah lauk-lauk lain ning. Endul pokoke. Bone sak termos kae, sak panci kae. Yo njomo ali njal. Takai bawang goreng ya, teman-teman. Ben tambah endul. Taburkan bawang goreng. Ben endul, tambah endul. Yes. Yo mateng no. Siapa sih masak ini mau sampean? Aku pas sampean. Oh, sampean. Jadi kayak daun pandan. Kamu lah yang masak. Terakhir deh. Nyalah nih wong. Nek aku daun pandannya mesti ning ndukure. Sore. Kan wangi daun pandan. Wangi beras. Daun pandannya ditanam di ndukure. Ya, ndukure. Ayo jare mangan. Ayo teman-teman aku mangan luwe, tapi aku mangan CDI ya teman-teman. Alah mangan CDI padahal kita wis mari mangan. Tas mari mangan. Aku tas mari mangan teman-teman. Ya jenenge keluwen ya rek, mega yo keluwen yo mangan sik to. Mangan ngenteni wonten. Dadak lemes aku gak megahin, Pak. Oke, aku mau siapkan dulu ya. Mana? Oh iya. Oh, kayak puas aja. Yuk kita makan. Dah. Ki makan wong lata. Lagi kerupuk. Ini ada lagi satu nih yang dalam plastik. Nah, tuh. Oh, yang tadi kecil. Oh, lagi koyak aja. Dah, berdoa. Bukan nama Allah malakas itu ya? Yon tewis. Amin. Mari makan teman-teman. Aku udah cuci tangan ya. Ki mulai pengen sing si tas mateng no kayak ambune. Oh, makin gelap langitnya mah. Jarni wis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kayak apa? Kemanginnya. Kayak kemangi memang khas. Seger.
enggak yang penyet, dia pecel lele. Tapi kemangi sing jos, sing aku rasane. Nggih pecek welut. Kene ta nek welut. Apa sing arep dipecek welut? Arep golek sawah-sawahe ra duwe. Abe nasinya? Ntar dulu ya, aku makan ya. Alhamdulillah. Mana tutupnya ini? Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya video kali ini. Kita sudah makan, nah sudah selesai, sudah habis, mau lanjut bekerja lagi. Terus warak mangan peng luru. Yo mau soar mangan nanti ngonten yo kesuwen. Setengah kali kan terusan. Jangan, kita kan kejar waktu ya. Alhamdulillah. Kita buat konten tuh kalau ada sela-sela nggak sibuk, waktu yang senggang, kita buat konten. Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menghibur kalian, dan bisa menginspirasi kalian semua. Dan kita mohon maaf kalau kita ada salah ucapan, perbuatan. Kita mohon maaf ya teman-teman. Dan yang sudah men-support kita, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soalnya kita enggak bisa membalas apapun ya teman-teman, cuma kita saling support ya, saja. Nah, itulah yang apa? Seisone aku rek. Balas ya kok ngono. Sebenarnya pengen ngomong panjang tapi belepotan. Tapi karo ngono. Ja ben koyo artis-artis ngono kae, tapi ora iso. Tapi ya wis lah teman-teman, kita akhiri dulu ya. Jumpa lagi next video. Wassalam. Bye-bye.